Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Saya pernah dahulukan duit untuk Zahid bagi sumbangan, kata saksi. Dua pegawai yang pernah berkhidmat dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan bekas timbalan Perdana Menteri itu sebagai individu yang kerap menghulurkan sumbangan amal, jariah dan terbabit dalam aktiviti kebajikan. Bekas setiausaha sulit kanan Ahmad Zahid yang ketika itu ditimbalan Perdana Menteri Dr. Sabri Zainuddin Zainul dan bekas pegawai tugas-tugas khas Datuk Muhammad Kamal Abdullah memberikan keterangan di Mahkamah Tinggi hari ini berselaku saksi kelima dan keenam pembelaan. Menurut Sabri Zainuddin, 61, beliau boleh mengesahkan perkara itu dan sepanjang pengetahuannya ramai yang datang ke pejabat untuk bertemu Ahmad Zahid bagi mendapatkan bantuan menyambung pelajaran. Saksi itu berkata, Ahmad Zahid biasanya bersetuju untuk menghulurkan bantuan wang tunai kepada mereka yang memerlukan. Pernah terjadi apabila Datuk Seri tidak ada wang tunai untuk memberikan bantuan ketika itu. Beliau akan memanggil saya untuk menggunakan wang saya terlebih dahulu jika ada dan akan membayar semula selepas itu. Datuk Seri turut memberi sumbangan setiap kali Kementerian Dalam Negeri mengadakan Hari Keluarga dan menghulurkan sumbangan ke peribadi bagi membantu menampung perbelanjaan program tersebut, katanya dalam prosiding hari ini. Sabri memberikan kenyataan bagi Ahmad Zahid yang membela diri terhadap 12 pertuduhan pecah amanah, 8 rasuah dan 27 pengubahan wang haram membabitkan puluhan juta ringgit dan dana dari dana milik Yayasan Akal Budi. Sementara itu, Muhammad Kamal Abdullah, 65, yang kini berkhidmat sebagai pegawai khas kanan Zahid, berkata awal penubuhan Yayasan Akal Budi, Presiden UMNO itu sendiri memasukkan dana menggunakan wang miliknya ke dalam akun yayasan untuk disumbang kepada individu yang memerlukan. Menurut saksi, sumbangan itu kebanyakannya adalah bagi pembinaan masjid dan surau, pusat tahfiz, sumbangan kepada orang miskin, anak yatim serta ibu tunggal. Sumbangan itu bukan sahaja tertumpu di kawasan Bagan Datu dan Melaka, malah di seluruh negara dan di luar Malaysia yang dikeluarkan daripada duit pribadi atau melalui Yayasan Akal Budi. Salam sejahtera, salam satu keluarga Malaysia, tuan-tuan pendengar hadirin yang dikasihi sekalian. Bicara kes rasuah Zahid bersambung tahun hadapan. Kuala Lumpur, perbicaraan kes rasuah pecah amanah dan pengubahan wang haram yang dihadapi bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ditangguhkan ke tahun hadapan. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Quera memutuskan prosiding ditangguhkan selepas membenarkan permohonan peguam bela Hisham Teh Potek dan menetapkan selama 21 hari bermula 16 Januari tahun hadapan bagi sambungan bicara. Terdahulu, Hisham memohon supaya pentarik perbicaraan hari ini dan esok dilapangkan sementara menunggu rayuan pembelaan untuk mendapatkan rakaman kenyataan 15 saksi daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM diputuskan Mahkamah Rayuan pada 14 November ini. Menurut Hisham, keputusan itu penting bagi membantu pihak pembelaan dalam menentukan jumlah dan urutan saksinya yang akan dipanggil memberikan keterangan. Kami memerlukan panduan daripada Mahkamah Rayuan sama ada kami dibenar mendapatkan pernyataan saksi atau sebaliknya. Kami dalam dilema, katanya. Dalam pada masa itu, Hisham memaklumkan bahawa seorang saksi pembelaan daripada Bagan Datu yang sepatutnya memberi keterangan hari ini tidak hadir kerana tidak sihat. Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub kemudian memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihaknya tidak membantah penangguhan prosiding berkenaan. Prosiding hari ini sepatutnya bersambung dengan mendengar sesi soal balas saksi pembelaan ke-6 Datuk Muhammad Kamal Abdullah, 65, yang juga pegawai khas Ahmad Zahid. Ahmad Zahid membela diri terhadap 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Beliau didakwa menggunakan dana yayasan untuk membuat 6 pembayaran kad kredit persendirian, polisi insurans dan lesen kenderaan persendirian, kiriman wang kepada sebuah firma guaman dan sumbangan kepada Persatuan Bola Sepak Polis Diraja Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Jangan sabotaj, cah keting jika tidak tercalon.
Keputusan yang tegas, berani, dan bijaksana perlu dilakukan dalam usaha memulih dan menjadi pencetus kepada kebangkitan UMNO dan Barisan Nasional, kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi BN itu berkata bukan mudah untuk memilih yang terbaik dalam kalangan terbaik, dan dalam membuat keputusan getir itu banyak pertimbangan diambil kira sebelum memilih calon dimuktamadkan. Tahniah kepada semua calon yang berjaya dipilih. Sesungguh anda adalah terbaik kalangan terbaik. Sesungguhnya Top 5 memaklumkan penyaringan yang terperinci bagi mengelak berlakunya pisang berbuah dua kali daripada sikap, pendirian dan tingkah laku yang boleh memudaratkan UMNO. Mereka adalah antara yang ramai dalam BN yang memenuhi ciri kriteria wali yang juga perlukan untuk memenangi pilihan raya umum kali ini, iaitu boleh menang, keboleh terimaan dan disenangi, katanya dalam Facebook. Ahmad Zahid berkata sekiranya perubahan tidak dilakukan, UMNO boleh menyebabkan parti ketinggalan ke belakang. Kalau parti pesaing melakukan perubahan, terutama kalangan calon yang bertanding PRU15 ini. Suara anak muda sangat penting dan kita perlu mendengar dan memberikan peluang calon baru untuk bertanding. Yang sudah lama menjadi wakil rakyat perlu memberikan peluang suara anak-anak mengambil tempat dan kedudukan. Ketika yang sudah lama bertanding dahulu, mereka juga disokong oleh anak-anak muda dan dewasa yang lain. Tanpa sokongan ini, mereka tidak akan dapat menjadi wakil rakyat untuk berpenggal-penggal selamanya, katanya. Beliau yang juga bertanding Parlimen Bagan Datu berkata, mereka tidak terpilih menjadi calon kali ini perlu berjiwa besar menerima keputusan bagaimana mereka pernah diberikan peluang belasan dan puluhan tahun yang lalu. Jangan pula cetus rasa tidak puas hati, marah, protes dan cah keting. Sabotaj malah juga tutup bilik gerakan, memberikan kenyataan yang memburukkan reputasi parti sendiri. Mereka perlu sedar apabila dicetuskan, ini menunjukkan warna sebenar sikap mereka terhadap parti dan rakyat, perlu nilai sendiri pribadi politik dan demikian, katanya. Beliau berkata ketika ini kesetiaan kepada parti merapatkan barisan lebih penting daripada merintih apabila tidak dicalonkan. Mereka jangan pula fikir untuk mengkhianati parti secara langsung dan tidak langsung. Jika ini berlaku, bermakna tidak bersyukur kerana selama ini mereka relevan menjawat jawatan lama kerana atas tiket parti UMNO dan BN. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata keputusan meletakkan muka baru juga sebahagian pramajaan parti dan memastikan kebangkitan anak muda memberikan tempat kedudukan sewajarnya untuk memasti suara dan undi muda di bawah 40 tahun jika tidak dipikirkan. Kita perlu menerima hakikat undi bawah 39 tahun mewakili sekitar 50% pengundi dan negara ini yang bakal mengundi pada PRU15. Maka kita perlu pastikan sayap putri dan pemuda BN berada dalam landasan yang betul di barisan hadapan di BN. Sebab itu, itulah misalnya Ketua Putri UMNO Malaysia, Ketua Putri Negeri Pemuda UMNO mengambil tempat dan kedudukannya. Beliau berkata yang sudah lama berpolitik memberi laluan menjadi suri teladan BN, manakala yang muda mulai mengambil tempat dan kedudukan bagi memperbaharui kesinambungan kepimpinan masa depan. Kita perlu berubah dalam politik. No one person is indispensable, but all people are important. Apabila tidak tersenarai, bukan maknanya tidak penting dalam parti, tetapi tidak selamanya kita menonggak langit. Maka laluan kepada calon baru perlu dilakukan seperti peribahasa, patah tumbuh hilang berganti. Insya Allah mari kita bersama-sama merapatkan barisan, mengukuhkan kesepaduan kita.